Cakra, Yek, kalian harus coba itu semua. Benny, kamu duluan. Duluan. Maaf latih, Jayus telat. Ya, nih gara-gara nih coba tiga nih, apalagi yang tengah, mukanya nyolotin. Wah, sekata-kata lu. Barangan lu kalau ngomong. Karena kamu terlambat, berarti kamu harus duluan. Jumping ke sini. Lu mamam tuh. Udah, ini pakai nih. Lu kayak pegawai kafe begitu. Tuh, itu kan gak ikut lomba. Ngapain dihukum? Bang Dayus! Ada pesan-pesan terakhir gak, Kak? Iya gak? Na'udzubillah min zalik, pesan-pesan terakhir. Gue masih mau hidup, gak mau mati. Ya bang, yang namanya juga ajal siapa yang tahu? Toto, ya gak? Iya! Ih, nyebelin banget mulut lo. Bocah, diayak ya kalau mau ngomong. Ini gimana ceritanya? Aduh, ada sepeda lagi muka gue. Hitam! Bang Jayus! Taman basket sama jatuh, sepeda tuh dinaikin, bukan dibanin, ya gak? Iya. Weh, bantuin! Ih, malah ketawa! Tolong kirim mama pulsa ke nomor ini. Iya. Tumben sekali si Jamilah manggil diri sendiri mama. Jangan-jangan Jamilah lagi kangen lagi sama abah. Tenang mama, pasti abah beli. Mbak, tolong beli pulsa 100.000, kirim ke nomor ini ya mbak. Udah, nanti dikirim ya pak. Kasihan mbak ya. Ini hadiah teh buat mama. Jarang-jarang mama dapat pulsa 100.000. Jaga keseimbangan, Jack. Oke, Ben itu. Itu Ben. Oke. Semuanya kumpul. Kumpul emang apa? Oke, latihan hari ini cukup sampai di sini saja. Ingat, kalian harus jaga stamina, istirahat yang cukup, makanan-makanan yang bergizi, dan jangan bergadang. Kalau tiada artinya. Udah. Ayo bubar. Bubar. Tos dulu dong. Gimana sih? Ayo nih. Tos dulu dong biar kompak. Emek, go. Ayo cepat. Begadang boleh saja kalau ada maunya. Baru gue ngelanjutin lagu lo. Pada kemana lo? Gitu Din jadinya Din. Gak bener nih Cenggali. Tujuannya apa kita ngambil sepeda lo Din? Man. Jadi yang nyolong sepeda gue itu si Amin. Oh parah juga ya. Si Amin jadinya yang ngambil. Bangunin, tangan lo nggak apa-apa Din? Bangunin man, Din, bangunin. Bangun,
Murid, mata lu pada seliwer apa? Hah? Main tabrak-tabrak aja. Lu pikir ini punya nenek moyang lu? Ah, gue geprak lu. Eh, Zed! Apa? Mata lu yang siwer ya? Apa? Bisa main sepeda gak lu? Bisa, kenapa? Gak suka lu. Kalau lu gak bisa main BMX, main Barbie dong sama si Jayus. Wah, nyolotnya orangnya. Eh, Brokoli, ngapain nama gue lu sebut-sebut? Lu kan bisanya main Barbie, ajak tuh bos lu tuh. Lu kan yang gue ribut? Mana Mbak Bello? Kong lo, nyal lo, gua hajar semua nih sekarang. Berhenti. As, minggir. Aduh, kalian ini gimana sih? Eh, Jack, lu. Gua kasih tahu ya. Si Udin, si Firman, sama si Ria ini bakal ngewakilin Indonesia ikut lomba BMX. Lu jangan sembarangan sama mereka. Bukan cuma mereka, Pak RT. Kita juga. Bukan cuma Din doang, Nek. Kita-kita juga. Tuh. Oh. Makanya cari tahu. Jangan ngelapin kumis doang. Iya. Jadi, berarti kalian sama-sama bakal ikut lomba dong? Iya. Terus kenapa kalian berkelahi, bukannya bersatu? Lah, dia nggak duluan, padahal. Si Jack, Nek, Pak RT. Reset terus sama kita. Oh, sikat, Nek. Udah. Pantesan negara ini nggak maju-maju. Generasi mudanya lebih suka tawuran ketimbang bersatu ngebangun negara. So iye omongannya. Iya Pak, maaf kami hilaf. Kami nggak bakal gitu lagi kok Pak. Ya udah, gua maafin. Tapi ingat ya, sebentar lagi kalian akan ikut lomba seleksi. Ingat, kalian ini kudu kompak. Karena kalau kalian menang, kalian akan mewakili bangsa ini buat ngebela negara. Ingat kalian. Siapa pemenang dalam lomba seleksi ini bakal mewakili Indonesia keluar Malaysia. Ngerti lo? Iya, Pak RT. Ngerti lo? Ngerti. Kalian juga kagak lolos. Udah. Tenang. Bayan, ubar. Iya, Pak RT. Sorry, Pak RT. Sampai kiamat pun saya enggak akan mau kompak sama si Udin. Udah cepetan pergi. Ah. Udah. Lu tenang sabar, tenang sabar. Kerjaannya berantem mulu, tawuran mulu. Dasar lu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tuh? Oh, jadi ini dia yang ngaguin lo, Din. Hah? Apa nih? Din, ini Din orangnya. Hajar! Ngapain lo masuk pas yang gue? Hajar! Ngapain gue, Rijal? Woy. Hajar, lah. Woy, lihat baik-baik. Rizal. Rijal, itu. Muka lo kayak papan kerambol. Barang anaknya semua. Din, bunga, Din. Astagfirullahaladzim. Maafin aku, ya. Kamu lihat deh tuh handphone kamu. Bunga, maafin aku ya. Aku kan tadi naik sepeda, jadi gak kerasa. Padahal aku udah nyampe kafe loh. Pas mau masuk, si Rijal nelfon. Katanya mereka lagi bermasalah dengan anak-anak katanya baik. Iya Bunga, tadi kita dikejar-kejar sama anak KT Bike. Sepeda kecil, sampai ke pasar-pasar. Nih jadinya kayak gini nih Rijal nih. Gara-gara si Firman. Enak aja gara-gara gua. Jadi sabu gua. Sekali lagi, aku minta maaf ya. Ya udahlah, gak apa-apa. Tapi Din, mamaku tuh pengen banget loh ketemu sama kamu. Yang mau ketemu sama Camar. Apa sih Camar? Camar. Calon mertua. Kayaknya harus laporan dulu nih sama Kapten Adol, ya enggak? Untuk kali ini gue izinin lo, Din, buat ketemu calon mertua. Dol, gua
sama Bunga itu cuma temen, Dok. Cuma temen. Temen sama temen belum. Aiden, tadi waktu di kafe aku beliin beberapa makanan buat Abah sama Ibu. Ada di dalam makanannya. Ya, Din. Tadi gue mau nyium baunya aja. Kagak boleh, Din. Sama Bunga dijauhin. Segitunya dia sama Abah lo, Din. Dol, gue emang gak dikasih makanannya? Ada nih, Man, makanan. Kasukabumi, Man. Apaan makanannya? Ada, Man, nih, Man. Nih, ngoci, makanan. Gue juga mau, cara aja mau. Nih, buat Ado lagi, buat Ado. Rasain lo. Ngoci, makan. Jali, ini teh saya mau lewat, kenapa ditutup? Mulai sekarang, kagak boleh ada yang lewat buat tutup di jalanan. Ini jalanan umum, kenapa ditutup begitu? Jalanan umum bagaimana sih lu? Ini tanah kong gue punya sertifikatnya. Bok! Eh, lu kagak percaya? Gue ambil ini sertifikatnya nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jali, lu saban hari selalu nyari masalah. Apakah gak capek tuh? Agak. Pak Ustadz, saya teh mau lewat ini. Kenapa ditutup begini? Nggak bisa lewat saya deh. Jali, tolong buka pintu, mau jalan ya. Agak bisa, Pak Ustadz. Ini jalanan kong saya tutup. Jali, selagi lo masih punya sifat, punya pikiran, cara seperti itu, yang tidak menyenangkan kepada orang, suatu saat kalau kamu nanti meninggal, kalau kamu nanti mati, siapa yang gotongin? Siapa yang mau nguburin? Emang bisa kamu jalan sendiri ke kuburan? Pak Ustad, masa sebagai Ustad kagak mau nguburin orang mati, ayah mati dibiarin? Sudah, ini waktu sudah mau maghrib. Dadang mau lewat, tolong Jali buka nih pintu. Iya, jam berapa nih? Sholat dong. Ayo, buka. Iya, Pak Ustad. Lewat lo! Assalamualaikum, Jali. Waalaikumsalam. Iya, Pak Ustad. Awas lu, Dang. Lu tunggu pembalasan gua berikutnya. Lu ada hubungan apa sih sama Bunga? Gak ada apa-apa kok, Nyak. Kita cuma teman. Kalau ada apa-apa juga Nyak gak apa-apa. Udah dikenalin sama mamanya. Tadi siang sih rencananya mau ketemunya. Cuman ada sedikit masalah, terjadi deh akhirnya. Ntar kalau misalnya lo dikenalin sama emaknya, ajak dia ya. Assalamualaikum. Nih, kenapa? Nya, kalau kangen sama Abah, nyebut dirinya mama. Maksudnya? Jangan pura-pura tuh. Ayah gak ngerti. Ini buktinya. Bukan ayah kali. Aja. Minta kirimin pulsa kan? Kagak, bukan ayah. Hah? Ini bukan ayah. Waduh. Bah, Abah tuh ketipu, Bah. Ketipu gimana? Bah, penipuan kayak gitu tuh udah lama, Bah. Kadang mama ada di kantor polisi lah. Kadang papa lagi di jalan lah. Intinya, kita gak boleh telepon balik sama itu nomor tuh. Akhirnya ngirimin pulsa deh. 16 dong, 100 ribu ini teh. Kasihan banget, ketipu deh. Aduh, gimana ya teh? Lu ketipu hilang. Kalau Abah sampai tahu gue jatuh dari sepeda dan luka kayak begini, pasti bisa marah banget. Din! Abah tadi waktu lagi narik ngeliat orang main sepeda, terus Abah kejar sampai ke pasar, Abah kejar terus Abah tangkep ya. Ternyata bukan kamu. Abah tuh sekarang sering sok uzon liat orang main sepeda di jalanan,
Soalnya abah teh sedih ngeliat kamu masih main sepeda tuh. Betul deh. Iya, bah. Udin nggak main, bah. Bah, masih pada di sini? Kakak ke masjid. Bentar lagi jam maghrib loh. Iya. Ayo atuh. Ayo. Agak jadi ikut lomba. Akhirnya anak kita yang menang, bang. Si Cek. Nah itu tujuan gua ke sono. Ternyata kita pasangan berdua ini pasangan serasi. Sejalan. Cerdas. Menurut lo. Menurut gue belum tentu. Kecuali lo mau ikut. Nah ini mau ikut. Ayo. Serasi gak sih ya? Ayo, tapi kita latihannya nggak di sini. Nah, terus di mana? Mana? Di tempat latihan si Udin aja kita latihan. Kok tempat si Udin? Iya. Kita latihan di sono. Sekaligus kita acak-acak tempatnya, ya kan? Biar si Udin sama teman-teman yang kena sial deh, sama kita. Yang ada kita mulu yang sial, bos. Ah, itu cuma kebetulan doang. Sekarang gini aja deh, yang mau ikut gua. Gua traktir nasi padang. Hei, gua mau. Loh, gua juga mau, bos. Iya, bos. Hei, kok lo malah pada bengong aja? Latihan. Sebelum si Udin datang, kita acak-acak dulu tempatnya. Takut. Nol. Bagus. Iya, begitu. Ada. Jatuh. Mas, elah, kalian kayak gini masih aja ninggalin gue. Ayo, ke sana, aduh,
sendiri. Den, sepeda lo. Besit. Orang yang lagi kena musibah. Ya elah, Nisa. Kau Bang Jek itu orang jahat. Kau pasti marah kali kau kena Bang Jek. Ya gak? Ya. Benar. Si Udin sekarang pasti lagi latihan. Ya rasa tuh lindes sarang tawon. Biar ini serang apa tawon. Wang. Bengap semua mukanya. Tapi saya takut Bang. Ntar si Jek yang kena diantuk. Oh, kalau ngomong sekate-kate. Ucapan tuh doa. Lagian bagaimana caranya tuh tahu ngantuk si Jack? Orang gua pasang di tempat latihan si Udin. Coba aja Bang Cik sama Cang Jali gak jahat. Pasti gak mau ngerasa tahu tuh. Ya, 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 ya. Kok aneh banget sih? Enak jelek banget ya. Abah narik angkot dulu ya. Abah hati-hati ya. Kalau ada SMS dari mama, kagak usah tanggepin. Doain Abah ya, dapat rezekinya halal. Cukup buat kita hidup sehari-hari. Ya? Amin. Ya? Amin. Assalamualaikum. Hati-hati ya. Hati-hati ketipu, Bah. Mama. Ya. Tehnya Udin mana? Ini aja, pas Abah. Mama. Udin pergi. Assalamualaikum. Hati-hati ya. Salam. Siapa ini tengah jalan seperti ini? Curiganya sepedanya si Udin ini. Kalau emang sepedanya si Udin, saya mau buang ke kali aja lah. Udah tahu rasa nih. Apa mau main sepeda juga nih? Biar jago kayak Bang Udin. Ya nggak? Dengar ya, jangan bilang si Udin jago main sepeda. Abang gak suka. Pak, kenyataannya kayak begitu, Pak. Paling ini satu orang kampung ini udah tahu semua kalau Bang Udin itu jagonya naik sepeda, Pak. Iya, Pak. Udah. Abang mau nanya ini teh sepeda siapa ini? Ini sepedanya Bang Jek, Abah. Hah? Sepeda Bang Jek. Sepedanya si Jek. Iya, Pak. Nih, anterin sana ke rumahnya. Enggak, Pak. Kenapa? Soalnya kan Cang Rojali kalah orangnya. Iya enggak? Galak banget. Ya udah kalau gitu Abah hantar sendirilah ya. Assalamualaikum. Hati-hati main sepeda. Ya elah si Abah. Ya orang jahat ya kasihan. Kira anak sendiri Bang Udin dimarahin mulu kalau naik sepeda ya. Iya. Tuh bisa berapa nih kalau Abah ketemu sama Cang Rojali. Udah pakai bawa sepeda banci lagi. Ntar dia pikir nolong lagi. Udah kita doain aja semoga gak terjadi apa-apa. Amin. Kalau sini lebih aman daripada di jalan. Assalamualaikum, Rojali. Rojali. Astagfirullahaladzim. Ini kenapa pada bentol begitu? Kayak badut ancol pada. Malah ngelecek. Gua begini nih gara-gara anak lu, si Udin, no. Gua jadi antupin tawon nih. Tunggu. Yang ngetup kan tawon. Kenapa jadi nyalain si Udin? Yang disalahin tawon dong. Ah, tetap aja anak lu yang salah, si Udin. Kok bisa? Lah iya. Soalnya di kampung ini yang benci sama keluarga gua cuma elu sama si Udin. Yang lain mah kagak. Kalian boleh membenci keluarga saya. Tidak apa-apa. Tapi demi Allah, keluarga saya tidak benci sama kalian. Kalau kata Pak Ustaz, sesama muslim itu tidak boleh saling membenci. Cengangas, cengenges lo. Ya udahlah, saya mau pulang dulu ya. Assalamualaikum. Salam. Guanya juga sih. Ngapain pakai ada acara bawa-bawa sarang tawon segala. Tolong. Ini orang
tolong. Sama tukang sampah. Tolongin. Minta tolong. Cewek ini mah demplon. Tolongin lah. Sini sini. Abang bantuin. Ayo. Tolongin. Ah! Zombie! Ah! Lu bukannya nolongin gue lo? Eh, lu kaca dulu. Gak punya kaca di rumah lu. Zombian juga muka lu dari mana muka gue? Halloween udah lewat. Kapan gue dikenalin sama mertua kayak si Udin? Man! Emang lo belum dikenalin sama mertua lo? Aduh, Din. Mau dikenalin gimana, Din? Pasangan aja gak ada. Ya, kenalin cepat sama bokap nyokap lo. Ya elah, Din. Orang lagi diem juga masih aja kena jengan. Muset, gua sama si Rijal enak aja. Rijal nih makan tuh. Tuh. Ini juga gak bangun. Waduh. Waduh. Assalamualaikum. Gawat, gawat. Gawat. Kenapa, mencekam. Ada apa, Kapten? Kenapa? Gawat kenapa, Kapten? Tadi gue di jalan ketemu jomblo. Jomblo? Jomblo? Kan jomblo lu lo? Maksud gue zombie. Maksud zombie? Hah, hantu? Di mana? Di tong sampah. Nah, Kapten kok indur nih? Sambet? Ayan. Beneran? Kakak bohong. Mana ada zombie di tong sampah? Lu bangun tidur ya? Ah, pendukan hantu nih kayaknya nih. Astagfirullah. Ayan. Waalaikumsalam. Bang Jaya. Bang Jaya gak kerja? Itulah kabar gembiranya, Din. Pak Jaya dapat cuti 3 hari. Wih, Alhamdulillah. Gini maksudnya, Pak Jaya dapat cuti 3 hari dari perusahaan Pak Jaya. Jadi, Pak Jaya bisa lebih fokus untuk mengawasi kalian latihan. Wah. Dan melihat kalian seleksi di Jakarta nanti. Mantap. Asik, mantap. Tapi kok Pak Jaya masih pakai baju satpam? Iya nih. Walaupun Pak Jaya cuti, tapi tetap Pak Jaya memberikan perlindungan 24 jam kepada warga dan lingkungan. Keren. Wow. Itu namanya salut sama Pak Jaya. Mantap. Waalaikumsalam. Saskia. Ini lagi ngomongin apaan? Biasa. Kebetulan, Sas. Udin mau latihan nih. Saskia semangatin Udin ya. Bang Jaya, jangan Udin aja yang dikasih semangat. Firman kasih semangat dong. Kalau kamu man yang menyemangatinya si Adol aja. Allah Akbar. Aduh. Ya man, selain gue kasih semangat, gue bakal ngasih kasih sayang seutuhnya. Lah, tadi si Udin ngasih jodoh gue si Riga. Bang Jaya sekarang si Adol. Aduh, Adol. Ngomel. Aduh, Adol. Berjuang dan berdoa selalu. Nih, biar lebih semangat latihannya, pakai ini. Siap, Pak Jaya. Siap, Pak.
semangat nih. Biar semangat seperti para pahlawan. Udah keren, pas. Ayo, latihan semua yang fokus. Siap, Pak Jaya. Siap, Pak Jaya. Ada yang ngejual, ada yang ngebeli. Jangan coba-coba lawan kita. Eh, Firman. Firman, tolong lebih rileks. Nikmati aja, Firman. Lebih smooth. Bagus, Udin. Bagus gitu. Oke, bagus, CCTV-nya bagus. Ya, baru ditinggal pipis sebentar udah ditinggal. Kamu kemana aja? Pipis. Mama. Aduh, Rija. Tolong fokus, Rija. Bagus, Udin. Kurang smooth itu mah, Pak Jaya. Kalian mau jumping, mau landing, pokoknya lebih fokus, konsentrasi. Ingat, pertandingan sebentar lagi. Betul. Pak Jaya. Apa? Menurut riset yang sudah saya teliti. Di mana? Di sablon. Ternyata tekanan udara pada bannya itu kurang, Pak Jaya. Sehingga menimbulkan gesekan-gesekan yang tidak perlu. Jadi licin dan mengakibatkan terjatuhnya Rizal. Begitu, Pak Jaya. Betul juga, dong. Iya. Dan kalau saya lihat dari Firman tuh, Firman itu jerujinya hilang satu kayaknya, Pak Jaya. Jadi dia apa ya? Kurang smooth gitu, kurang smooth gitu, Pak Jaya. Sebut-sebut hitam, Sebut hitam. Ayo latihan. Ayo semangat. Udin, Udin. Bagus. Aduh, Rija, Rija, fokus, Rija. Fokus, ya, fokus. Firman. Bagus, Man. Banyak kemajuan sekarang, Do. Keren-keren. Edin, semangat! Weh, bagus. Superman Seed Cream si Udin nih, mas, lihat. Hey, Rizal, semangat, semangat, semangat. Woo! Ayo kasih semangat buat semuanya. Ayo. Aduh. Bos Cik mana ya? Kera,
muka lo keren banget. Coba semuanya. Kayak apaan keren? Kayak toke. Wah, songong lu. Lu juga tuh. Coba sampai badan-badan. Imut-imut lu. Ih, makasih. Kayak tomket. Tomket. Ah, tomket-tomket. Kayak pernah lihat aja lu. Kayak gimana tomket? Agak. Tuh kayak muka lu, tomket. Tomket. Dibenci dong gua sama warga. Aduh. Aduh, 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 aduh. Wih, ganteng banget. Bos, muka lu kayak badut, bos. Caur. Eh, udah. Gak usah pada nyela-nyela gitu, nape? Muka lu juga sama, gak ada bedanya. Ini semua gara-gara si Udin. Yeah, Udin lu salahin. Ini tuh, Tawon yang ngantuk kita. Oh, Tawon, bukan Udin. Pokoknya tetap salah si Udin, udah. Ngertiin aja sih. Ah, udah, pokoknya sekarang kita kudu balas dendam, ya. Ayo. Eh, bos. Lu agak khawatir apa? Oh. Ntar kita apes lagi. Kagak. Kagak percaya gue sama gitu-gituan. Udah, buruan ikutin gue. Ah, kalau udah maunya, harus turutin. Tomket. Eh, awas, dah! Eh, awas! Bunga tuh. Mane? Bunga? Iya, gue tahu. Makanya ini baru ngomong gue, ada bunga. Udah, pada pinggir. Tapi bos. Tapi. Udah, buruan. Bunuh. Iya, Bunga. Lo ngapain sih? Lo pikir mau kalau digitu-gituin bikin gue takut? Waduh. Gue lupa muka gue masih bengep. Aduh, tau gitu gue gak usah temuin Bunga deh. Eh, asal lo tau ya, muka lo tuh kayak gitu bikin gue jijik tau. Lagi kalau muka kamu tuh udah normal. Udah sekarang pinggirin tuh sepedanya. Oh iya. Sekalian parkirin ya. Orang kaya suruh parkir. Parkirin dong sekalian. Iya. Ayo. Terus. Ayo. Jalan. Sepet banget soalnya. Yaudah, ayo, ngapain. Jauh nih. Aman, jauh. Aman. Beneran. Iya, udah. Kalau parkir naik kelas. Bener parkirnya. Jangan mentok, bos. Iya, terus. Jalan terus. Aman. Terus. Ya. Terus. Maju. Terus. Maju. Terus. Wah, berbakat di tempat parkir lo. Berbakat. Terusin aja terus tawanya. Bos. Ngapa lu pada tawa? Baru lihat gua tomcat parkirin. Terus. Apa sih lu pada? Asal lu pada tahu ya. Kita sebagai kaum laki-laki harus mengalah terhadap kaum wanita. Mengalah terus sampai kapan? Itu dia. Mengalah terus sampai menang. Sampai dapat lah. Dapat. Iya, dapat. Kapan dapatnya? Nanya lagi lu. Cabut. Abegi lu bos, abegan. Gara-gara si Udin orang susah, kayak kita jadi begini nih. Abang sih lagian pakai main sarang tawon segala, nih jadi begini nih lagu-laguan emang. Lu ngapa jadi nyalain gua? Udah jelas ini salah si Udin. Tapi saya kan malu bang, jalanan nunduk mulu. Masa dikata anak cileng. Kenapa anak celeng jalannya nunduk? Ya karena maknya celeng. Berarti mertua gua celeng dong. Beh, kalau ngomong kira-kira abang udah menghina emak saya itu. Kan lu ngaku celeng tadi. Anak celeng kalau jalan nunduk bukan saya. Jalan. Bang
Iya, gue. Ngapain pakai kerudungan gitu segala sih? Agak. Ini gue dengar sekarang di kampung ini ada wabah penyakit menular yang mematikan. Iya, makanya gue sama bini gue tutupin nih supaya kagak menular. Kok serem banget sih bang, yang bener? Bener? Ya udah kalau lu kagak percaya mah, lu kagak usah ditutupin. Kalau lu kagak takut ketularan mah, kalau gue sama bini gue mah takut ketularan. Makanya begini nih, enak ditutupin nih, aman. Iya deh bang, kalau gitu saya juga menutup. Takut ketularan. Saya permisi ya. Ibu, bang, assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Cakep-cakep dong, kok gampang dibohongin. Kalau saya sih emang bener cakep ya, bukannya dibohongin. Iya, yeah, cuma lu jarang ngaca kali ya. Kok jarang ngaca sih? Ih, muka lu totol-totol begitu, cakep dari mana lu? Ya, yeah, dikira abang kagak kali. No, gontol-gontol juga. Banyakan lu. No, tuh banyak lu mah. Cuma dikit. Ngaca no, di sumur tuh begitu. Ya, nah, nah. Lu cari obat dah. Lu cari obat ke apotik, gua ke warung Simponjum. Ya, yeah, kita sebar. Sono. Saya cari dulu ya. Ke apotek. Iya, ke apotek. Yeah. Mendingan gua ke warungnya Jamilah daripada nyari-nyari obat. Ntar gua kempes sendiri. Lagi bunga kesini. Ngapain sih si Saskia ada di sini? Sas, sini deh. Sini cepetan. Apa ya bunga? Saya tuh aku beliin makanan buat Udin sama temen-temen. Sekarang makanannya di dalam. Jadi kamu tolong ambilin ya. Kenapa nggak kamu ngambil sendiri aja? Aduh Saskia, kamu tuh ya buat temen-temen aja kok perhitungan banget sih. Masa kayak gitu aja pakai komentar? Aku tuh mau nelfon, jadi aku nggak bisa bawanya. Apapun bakalan gue lakuin asalkan lo bisa jauh dari Udin, Sas. Ya. Ada-ada aja sih lo. Yaudah, ambil aja sleepingnya, ntar gue yang urusin tilangannya. Makanya lo jangan mangkal sembarangan, taatin dong peraturan lalu lintas. Prat! Ah, ya. Yeah. Cari setoran yang benar. Dada aja lagi. Waduh, calon nyanyi Saskia lewat. Tunggu, gue mesti gimana nih? Jenap, mau kemana, Nap? Bang Marjuk. Kok mukanya ditutup sih? Bang Marjuk gak tahu ya?
kalau lagi ada wabah penyakit berbahaya banget di kampung kita. Penyakit apaan? Gak tahu deh, pokoknya bahaya banget. Waduh, jangan sampai gue kena wabah nih. Kalau kena wabah penyakit, sebelum kawin sama Jenap, bagaimana? Aduh. Yaudah. Hati-hati ya. Ya, waalaikumsalam. Aduh. Wabah penyakit apaan ya? Kayaknya nih. Saskia mesti tahu nih. Aduh, bahaya deh. Udin! Udin! Kenapa, Bu? Ibu mau minta tolong sama Udin. Ada apa, Jaya? Ibu mau minta tolong. Sama Udin? Iya. Udin! Sana. Ayo, ayo, ayo. Din, ini loh ibunya minta tolong sama kamu. Bu, tadi kenapa? Ini Din, ibu mau minta tolong anterin bola ini ke sekolah anak ibu, Hasan. Tadi pas dia berangkat, bolanya ketinggalan, Din. Mau ya, Din? Ibu gak punya uang buat naik ojek. Tolongin, Din. Kasihan, Din. Sekolahannya di mana, Bu? Di SMP Nusantara. Deket Jalan Jawa, Din. Ya udah, Bu. Ya udah. Makasih ya, Din. Kalau gitu, ibu permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nganterin bola. Yaudah, Din. Gue harus ikut nganterin bola. Gue juga. Gue juga, Din. Din, kalau ini urusan anak muda. Tapi saran Pak Jaya, kalau mau cepet, lewat Jor Siluman aja. Pak Jaya mau istirahat, mau pulang dulu ya. Kalau gitu, Bunga sama Saskia, tunggu di sebelah kanan aja. Iya, kamu hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Bunga. Kapten Adol pamit, minta doa restu. Hati-hati, Dol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Din, tungguin gua. Mau nasi padang nggak? Berjuang dan berdoa selalu. Bola gengsi, harga diri tahu. Mau nasi padang nggak?